Saya pribadi sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya melihat bahwa keadaan zaman sekarang, terutama anak-anak saya, mungkin kepencaran mereka jauh daripada orang tua, tetapi pengalaman orang tua, mereka tidak bisa menunjukkan uang dan mereka tidak bisa tahu sebelum mereka alam. Hanya itu yang selalu saya bilang, bahwa mengandalkan Tuhan itu yang paling penting dibandingkan mengandalkan orang tua dan mengharapkan orang tua yang sempurna. Dan biarlah yang akhir kesaksian ini bantu kami orang tua untuk kami sekeluarga boleh menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan sangat merindukan apa yang ahli mati saya, dan walaupun itu kami menerima, tetapi ada satu pembelajaran yang kami harus terima melalui itu. Sedangkan bukan orang punya dalam makhluk itu orang punya menolak dirinya sebagai animalis. Tuhan hanya bisa melihat itu. Tapi tetap orang maju dengan satu kepastian bahwa pasti akan terungkap. Karena kita yakin dan percaya, selama kita kusingan waktu itu, saksi itu tidak memuatkan bahwa itu Tuhan punya. Tapi ketika di akhir keputusan hakim majelis menyatakan kami kalah. Nah itu senempang bukan mau apa, Mbak, kakak dari Ikatan Remaja Kreatif bilang saksi pagi sebentar. Hanya puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kesempatan saya untuk menjadi wakil satu putri remaja kreatif Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yang menjadi wakil satu. Semua kakak-kakaknya dan kebetulan, kalau gue ingat dari awal, dari ikut, kesian cuma ada pikiran untuk Tuhan. Kalau Tuhan kasih harapan tinggal di sekuat sekali, itu sebab syukur sekali. Buat puji Tuhan, buka 1.37 sebagai di alat yang ada yang mustahil, Tuhan boleh mengasih di kira dua dari wakil satu. Satu-satu dari gembala kesayangan seantar dari babak pertama wawancara yang tertulis di GBK Sari Kelabat, gembala seantar Iji, Kak Vika, gembala antar Vika yang ada di titik sekarang ini, kasih campur jemaat yang selike, yang semua like di sosial media, semua komen Kak Vika, semua yang terbangakan juga ada video advokasi Tante Ita, Tante Ita berita lagi seadaan video, dan semua jemaat yang sudah memberikan tepangan doa dan dukungan. Berikan yang ada di titik ini kalau bukan karena doa dan tepangan jemaat, terlebih berikan yang ada di titik ini kalau bukan karena Tuhan. Di waktu Rika ikut lomba, ada banyak sekali titik di mana Rika mau menyerah, banyak sekali titik di mana Rika bilang, Tuhan Rika sudah sanggup, banyak sekali ini Tuhan baking, susah sekali. Mana Tuhan Yesus baik sekali, tiap kali Rika berdoa, Tuhan selalu kasih kekuatan baru, selalu kasih semangat baru yang boleh mendorong mereka untuk terus maju, untuk terus berkarya untuk Tuhan. Kalau sekarang, ya, mau apa saudara? Mau tanya apa? Ada satu titik dulu. Mau tanya apa? Mau ada. Puji Tuhan. Jadi kita punya alasan untuk tetap bersyukur. Hari ini kita melaksanakan mengucapkan syukur karena kita memiliki alasan. Karena Tuhan menolong kita. Tuhan menjaga kediaman kita, rumah kita, mengawal kota kita. Tuhan yang memberi kita hidup. Puji Tuhan, hari ini kita mengeluarkan ibu dan mengundang suami, pembantu untuk bersama-sama didoakan.